Menarik sekali nih. Saya mendapatkan satu video kompilasi sebetulnya ini dari beberapa orang yang ngomong, termasuk ada Bahar Smith, ada seorang kiai juga yang berbicara tentang lebih baik salah mencintai daripada salah mengingkari. Persoalan polemik nasab ini, kalaupun nyati di akhirat kelak dinyatakan bahwa habaib ini benar-benar terputus kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara nasab, maka itu pun tidak akan rugi. Karena kita punya kewajiban untuk mencintai seluruh umat manusia. Anak menarik nih ya. Karena dulu saya pernah berdebat kencang persoalan ini. Ya, persoalan saya pun meyakini betul bahwa cinta itu tidak sama dengan mengikuti. Cuma sayang kesibu sayang, ada oknum-oknum habib yang mencoba memberikan doktrin bahwa cinta itu sama dengan mengikuti. Dan saya berdebat kencang persoalan itu dengan oknum habib. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Kang Bahar juga ada nih, marah-marah. Sampai dia katakan, ada kiai anjing, habib anjing katanya. Coba kita cek nih. Begini kiai, saya mau minta tanggapannya untuk kiai Imad, Bagus Mogi, kemudian Saitori dan yang lainnya. Sekarang kan kita sudah fit ya bahwa nasab Ba'ala'uli kan sudah rungkat lah, baik secara kajian dunia, TCNA, manusia dan lain sebagainya, dikatakan rungkat. Dan terakhir kemarin Yaman pun mengatakan bahwa Ba'ala'uli itu bukan kuliah Nabi. Bagi Anda yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu, tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar. Secara tidak langsung, Anda menginginkan makomnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW dibongkar. Kita ini hanya diperintahkan untuk mencintai dan menghormati. Sudah, itu saja. Tidak wajib dipatuhi, terlebih kalau kita yakin bahwa beliau tidak alim. Ya sudah, tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi, sudah. Hanya cukup jangan dicaci, jangan dibenci, jangan dimaki, sudah. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak saudara-saudara. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Apakah ketika kalau ada habaib yang kemudian kalimatnya kotor, yang su, yang menyimpang, kemudian terputus nasabnya? Ya enggak, ya tetap habib. Kenapa kaki habib yang nakal? Kenapa kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki habib yang maksiat tersebut? Tidak kemudian kita ingkar, oh itu kayak gini, kemudian bukan habibnya? Tidak. Tetap tersambung nasabnya oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi prinsip adalah satu, lebih baik salah mencintai daripada salah mengingkari. Kalau kelak di akhirat ternyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka para habaib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruginya bagi kita. Bukul. Wong kita mencintai sesama manusia, sesama muslim. Banyak sekarang ini ustaz anjing, kiai anjing, habib anjing, banyak saudara. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Tetap mendapatkan pahala. Bongol, bongol. Tapi kalau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ada di Indonesia, habib yang ada di Indonesia ternyata asli. Apa yang terjadi? Bukankah Anda malu? Bukankah Anda zonk? Bukankah Anda terkena prank? Mustahil para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara data pustaka maupun genetik. Sehingga kami mendukung adanya pelurusan ini supaya masyarakat kita sadar, jangan mau ditipu, dikibuli, dicabuli, karena juga ada oknum-oknum Mbak Habib Ba'alawi itu kalau nggak ngibul, cabul. Nah, ini kita harus waspada semuanya. Jadi ini demi kewaspadaan umat Islam Nusantara. Dan yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya ini ke depan bagi kami, ajaran para Habib Ba'alawi Masa Yaman ini sudah masuk kategori sebagai aliran sesat dalam pandangan kami. Karena jelas apa-apa yang mereka ajarkan itu melecehkan dan merendahkan Nabi. Wahai para kiai di Indonesia, Ba'alwi ini di negerinya sendiri ditolak sebagai keturunan Nabi.
Tapi sekarang sudah ada penelitian ilmu nasab dan ilmu sejarah menyatakan nasab mereka palsu. Sudah ada hasil tes DNA menyatakan DNA-nya bukan DNA keturunan Arab. Sudah ada fatwa Mufti Yaman bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Oke. Menarik kan kompilasinya kan? Ada banyak orang yang kemudian menjadikan beberapa video menjadi satu video. Tapi ya, dari satu video ke video yang lain saling berkaitan. Ya itulah zaman media sosial. Satu kali lagi saling berkaitan. Setiap yang diucapkan itu dari kesemuanya itu substansi. Substansi yang mesti kemudian kita bahas secara matang. Urusan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian ada Tuh Bagus Mogi ya, dan yang lainnya. Beliau menegaskan bahwa secara fakta dari catatan di Yaman sana bahwa mereka benar-benar terputus secara nasab kepada baginda Nabi. Dan secara kajian ilmiah pun sama. Dan itu ya kita ketahui itu sama-sama. Ada juga yang lebih menarik. Seorang kiai yang memberikan logikanya. Yang memberikan analoginya. Kalaupun salah di dalam mencintai, maka enggak jadi soal. Ya, satu kali lagi, maka enggak jadi soal. Itu pahala, ganjaran bagi kita. Saya ingat, saya ingin bagikan kisah ini. Karena dua persoalan yang mirip-mirip, cuma beda. Satu kali lagi, mirip-mirip, cuma beda. Saya pernah berdebat dengan orang ateis, cuma agak Kristen. Sekali lagi, ateis cuma agak Kristen. Protestan ya. Di Jawa Barat, di Priangan Timur, urusan tauhid. Urusan tauhid dulu tuh. Jadi dia itu mempercayai adanya Tuhan, tapi tidak percaya adanya sorga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, tapi percaya Tuhan. Percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Dan satu lagi, dia nggak percaya gaya komunikasi dengan Tuhan itu lewat sholat. Kan kita sebagai umat Islam diberikan pelajaran bahwa komunikasi dengan Allah kita ini nih, ya sedang sholat. Maka sesungguhnya ketika kita sholat, Allah itu menjawab. Makanya jangan gurung-gusuh, jangan rusuh ya. Misal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu menjawab, ya saya Maha Besar. Allahu Akbar Kabir, Alhamdulillah Katsir, Subhanallah. Terus lalu baca Fatihah, lalu baca surah, lalu ruku, kan itu ya, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Setelah kita puji setinggi langit, lalu kemudian kita meminta. Nah itu sebetulnya jadi konsep berdoa di dalam sholat harus dijadikan konsep berdoa di luar sholat. Artinya sebelum kita mau minta itu berdoa dulu, puji dulu Allah, lalu kita minta. Sama seperti sholat. Sholat itu kan kayak gitu. Dari awal sampai sujud itu muji terus subhanallah. Setelah kita puji lalu rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Warhamni, ya Allah kasih sayangi saya. Wazburni, ya Allah, bila memang ada amal-amalan saya yang kurang sempurna, sempurnakan. Gitu ya. Warfa'ni, ya Allah, angkatkan derajat kami. Warzukni, ya Allah, beri rizki kami. Wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Gitu lah. Itu. Kembali lagi. Dia gak percaya komunikasi dengan Allah itu lewat sholat. Dia punya metode sendiri katanya untuk komunikasi, ya silakan aja. Cuma kan itu di luar daripada tanggung jawab Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan bahwa komunikasi manusia, umat Islam khususnya dengan Allah itu ya lewat sholat. Dan itu
Dia gak percaya. Semua itu dia gak percaya. Cuma percaya Allah. Lalu saya jawab apa? Gak apa-apa. Anda gak percaya surga. Anda gak percaya neraka. Anda gak percaya nikmat kubur. Anda gak percaya siksa kubur. Ya, gak apa-apa, silakan aja. Cuma saya mah enggak seperti Anda. Kan itu letaknya di keimanan, gak bisa dibongkar oleh akal. Nikmat kubur, siksa kubur, sorga neraka, itu gak bisa dibongkar oleh akal. Gak mungkin akal mampu membongkar itu. Pecah kepala Anda bila memaksakan untuk membongkar apakah itu fakta atau tidak. Kan itu. Karena ya urusan agama itu harus ada yang tidak masuk akal. Itu ranahnya keimanan. Cuma gini, bila nanti sorga itu memang ada, neraka itu memang ada, siksa kubur itu memang ada, nikmat kubur itu nggak ada, memang ada, maka saya yang mendapatkan untung karena mempercayai itu semua. Kalaupun tidak ada, maka nggak jadi soal. Maka nggak jadi soal. Itu tinggal pilih aja mau percaya atau tidak. Kalau saya memilih percaya, oh, kalaupun benar surga dan neraka tidak ada, saya nggak jadi soal. Tapi kalau ada, maka saya yang beruntung, ente yang celaka karena sudah ingkar terhadap adanya surga dan neraka, nikmat dan siksa kubur dan lain sebagainya. Itu kan sama. Tapi kan ya ini tidak bisa dibuktikan. Misal surga dan neraka ini nggak buat ulah, dia ya semacam ya doktrin. Kalau katakan doktrin dalam agama Islam ya ranahnya keimanan di sana. Tapi kalau kalimat itu diumpamakan kepada manusia, yang manusia itu berbuat ulah, maka menjadi persoalan. Nggak apa-apa dong, nggak rugi dong, kalaupun mencintai sesama manusia, nggak rugi. Nanti di akhirat kelak, bila memang nasabnya baginda para habaib ini terputus, kita nggak rugi. Ya nggak rugi, kalau dia nggak macem-macem, nggak neko-neko, nggak membuat sesat umat terhadap pernyataan-pernyataannya dan klaiman-klaimannya. Tapi bila membuat umat sesat dengan pernyataan-pernyataannya, ini persoalan. Apalagi satu kali lagi, saya pernah berdebat serius dengan oknum Habib, kalau dikatakan oknum, yang memberikan doktrin bahwa cinta itu sama dengan mengikuti. Ya, itu. Ini bukan hanya harus mencintai, juga harus mengikuti. Wong Taufik Asyikap itu ngomong kok. Ya, kalau umat Islam ini secara sanad keilmuan tidak kepada Habib, maka tersesat. Itu yang berbahaya, yang kalimat-kalimat itu. Klaim kesucian itu dibarengi dengan keangkuhan diri, dibarengi dengan statement-statement yang mendiskreditkan yang lain, padahal itu tidak sesuai dengan teks ataupun pun konteks Al-Quran dan hadis, ijma serta kias. Kan itu. Jadi analoginya bagi saya kurang tepat. Kalaupun salah, maka tidak rugi. Enggak tepat. Ya, enggak tepat. Kecuali kalau Habibah begitu tidak memberikan doktrin yang berbahaya kepada umat, maka enggak jadi soal. Lagi pula, kita mengkritiknya bukan karena kehabibannya kok. Bukan, tapi karena perilakunya, individunya. Itu yang membuat resah. Banyak. Bukan hanya satu. Apalagi membuat resahnya ini disandarkan pada bahwa dia sebagai klaimnya cucu Nabi. Itu yang membuat resah, bos. Ya, jadi nggak cocok analog itu. Mau bijaksana? Nggak bisa. Antara bijaksana dengan tolol itu beda tipis, ya. Nggak bakalan rugi, kita tetap akan mendapatkan pahala. Nggak, kita bakal justru mendapatkan dosa. Kalau tidak meneliti secara jelas orang yang berperilaku kurang baik, lalu disandarkan pada kakek,
atau yang dianggap kakeknya, yang diklaim kakeknya. Lalu kita tidak bergerak, lalu kita tidak bersikap. Nah ini justru kita yang salah, kita yang buat dosa. Kalau seperti itu, dibiarkan itu kita yang dosanya. Karena mereka mengatasnamakan kesucian Nabi. Kan itu. Cukup ya. Jadi analogi itu gak tepat. Ya, analogi itu gak tepat sekali bagi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.